Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membubuhkan atau menempelkan tanda tangan pada file PDF. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah file berbentuk PDF dan sebuah tanda tangan yang sudah saya siapkan, yang nantinya akan ditempelkan di file PDF ini. Caranya, setelah file PDF ini terbuka, langsung saja ke menu review ya, sini. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya di sini menggunakan aplikasi PDF Nitro Pro 11 itu ya. Caranya setelah terbuka file seperti ini langsung saja ke tab review ini, kemudian pilih add image. Kemudian cari file tanda tangan yang sudah disiapkan. Di sini saya menggunakan file tanda tangan berbentuk foto. Klik kemudian open. Nah, di sini tinggal diatur saja besar kecilnya. Kemudian klik kanan. Nah, di tanda tangan ini di sini masih tertutup ya, menutupi nama dan tulisan yang ada di bawahnya. Untuk menjadikan transparan, klik kanan kemudian send to back. Nah, maka tanda tangan sudah masuk di sini, sudah tertempel. Jika akan menggunakan tanda tangan yang ada stempelnya atau capnya, gunakan tanda tangan yang sudah disiapkan yang berstempel. Contohnya ini. Nah, kemudian sama juga diatur besar kecilnya agar ini tanda tangan dan stempelnya juga tidak menghalangi tulisan yang di bawahnya. Kita klik kanan, kemudian send to back. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah tutorial yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.